Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke segmen Ria PC episod yang ke-18. Macam biasa, kita ada 3 gaming setup yang kita nak bagi respons, kita nak react. Kita ada AZ, kemudian kita ada Aziz, kemudian kita ada Kiroro. Ini nama Jepun sikit lah, Kiroro Caravanserai kan. So tanpa berlengah lagi, jom kita tengok gaming setup dari AZ dulu. Okay, ini setup dia eh. So kita nampak yang keyboard dia berwarna putih dekat sini, ada RGB LED controller yang mana dia letak LED tu dekat belakang dia punya meja. Lepas tu ada dia punya keyboard, ada dia punya mouse Logitech G333 ke? Saya tak pastilah. Lepas tu ada satu armrest dari kayu. Kalau saya punya ialah Keychron. Dia punya saya tak tahu brand apa. Lepas tu dia punya speaker pun tak silap saya dari Logitech. Dia nampak volume controller dekat sini. Dia punya monitor ni kalau tak silap saya Acer Curve punya. Tak apa, kita tengok saya silap ke tak. So secara wow, ini 3 monitor setup ni. Dia memang streamer ni, saya rasa memang streamer yang power ni. Ada acoustic form, ada dia punya gambar dengan wife dia. Ini macam ini adalah benda standard eh. Ini fast channel. Fast channel punya ni. So dia ada Samsung Galaxy S6 punya tablet ke, betul ke Samsung? Saya pun tak pasti lah, saya tak ingat lah benda-benda mobile ni. Ada sini webcam Logitech eh. Kalau betul lah, ini adalah webcam Logitech. Lepas tu ada acoustic form. Acoustic form yang dia guna compare dengan yang episod sebelum ni, yang ni lagi mahal lah. Then 3 ni dash mat yang sangat-sangat besar. Ada ini nak kata ni V8 lah tak silap saya. Ni nak kata sound card dia kalau tengok dekat Shopee dia akan tulis sebagai sound card oh. Tapi saya rasa ni audio interface, saya pun tak pastilah. Okey, ini casing dia, dia pakai Moontech punya casing airflow yang sangat-sangat bagus. Ada dia punya hadapan ni mesh lah. Dalaman dia saya tak nampak. Jom kita tengok. Ni gambar kalau gelap sikit lah. Dia nak tunjuk dia punya LED, dia punya RGB bagai tu kan. Tapi tak apa, kita bagi chance dekat dia. So ini lagi nampak dia pakai Tronmax punya boom arm. Saya pun pakai Tronmax juga, tapi saya pakai yang mahal daripada dia lah. So ini saja gambar yang dia hantar. Tak ada gambar yang lebih dekat macam dia punya casing apa. Tapi it's okay. Waalaikumsalam. Ini saya share setup 2022, setup for fun and minat try buat setup PC. PC setup untuk productivity, gaming, editing and layan movie. Oh, so dia bukan streamer tapi dia punya PC Games Moontech Air 100 RGB Mobo Gigabyte Aorus B550M. Lepas tu lagi apa yang menarik dekat sini, cooling system dia, dia pakai Silverstone PF240. Ni dia PF240 eh. Ini jarang lah kita jumpa orang yang pakai cooler ni. Tapi should be dari Silverstone, so dia sepatutnya dia punya quality tu mantap lah. Cable sleeve dia pakai steampunk white. Lepas tu cooler, cooler master punya BSU. Royal Clutch RK71. Dia punya keyboard RK71 dekat sini. Logitech G304. Ini adalah wireless, saya pernah review juga. Speaker bukan cooler master Logitech eh. Tapi speaker dia dari, kita tengok gambar lain. Gambar ni macam tu sikit lah. Gambar ni speaker dia pakai Edifier eh. Speaker dia pakai Edifier, bukan Logitech. Webcam dia pakai Logitech, betul apa yang saya tekan tadi. Oh, sound card V8S bukan V8. Plan nak tukar, saya tak tahu sebab nak recommend pun sebab benda ni sendiri saya keliru. Dia kalau dekat Shopee dipanggil sebagai sound card, tapi tugas dia bukan untuk sound, maksudnya untuk kita dengar macam tu. Dia lebih kepada audio interface. And kenapa saya confused sebab dekat produk tu kan, dia ada macam kita boleh tukar suara kita jadi suara karaoke, suara chipmunk, suara perempuan. So saya tak pasti lah benda ni apa. Tak apa, nanti kita tengok lah, kita share dekat live ke. Webcam or maksudnya wrist wood dia pakai. Monitor dia pakai Acer ED. Tengok kan bosku dah bagi tahu dia pakai Acer ED punya. Ni monitor utama dia. Lepas tu second monitor brand tak sure, third monitor second brand tak sure juga. Monitor arm H180 Nobayo accessory LED fake plan kedai. Oh ni fake plan kedai Echo ah. Okey, itu setup yang pertama untuk kali ni AZ. Kita pergi kepada setup kedua dari Aziz. Yeay, ini gambar apa yang dia hantar kepada saya? Ini footrest kan, footrest. Okey, it's okay. So ada reflexology bagai dekat sini. Oh, dia pakai meja EV sama dengan yang saya pakai ni, tapi saya rasa model dia model baru lagi lah.
Dari saya punya. Sebab dia punya angka macam ni. Kalau saya ialah 1, 2, 3. Dia punya Roman punya number. So ini fully set up dia. Memang menarik guys. Secret Lab. Ini Cyberpunk edition kan? Ke apa? Ini barang. Ini set up bangsawan bagai ni. Ini betul-betul bangsawan guys. Dua monitor. Lepas tu keyboard dia dari Logitech. Ada 3 biji mouse. Ada joystick dekat sini. Tengok dekat bawah meja dia ni. Dekat bawah meja dia ni. Ada kabel management. Saya rasa ni tak datang dengan EVs. Ini kena beli sendiri. Lepas tu ada headset dari Logitech juga dekat sini. Casing saya tak nampak. Casing apa yang dia guna. Tak apa, kita tengok lagi. Ini keseluruhan dia punya setup. So ini adalah Logitech Pro punya headset. Lepas tu JBL speaker. Guys, JBL speaker. Lepas tu mouse dia pakai ini Fanatec Bolt. Macam Fanatec Bolt punya. Logitech ada 2 biji. Lepas tu PS ini saya tak pasti mic apa yang dia pakai. JBL speaker. Mouse 1000 ni guys, harga dia. Ini Logitech punya, dia pakai Logitech punya apa? On switch lah. So ini dalaman dia, dia pakai AMD Prism punya cooler. Berdebu bagai guys. HyperX Fury, lepas tu tak ada, ini dalaman dia. Alright. Asus ROG Strix B450F, lepas tu Ryzen 7 3. No wonder dia dapat cooler yang percuma tu. Memang kita kena pakai Ryzen 7 dan dia akan datang secara percuma tadi. Prism punya cooler ni. Cooler ni dia dapat secara percuma cooler ni. Lepas tu Acer Predator SB27 monitor utama dia. Ini dia Acer Predator. Ya ke? Yang ni? Ke yang ni ya? Tak nampak sangat lah. So ViewSonic SG pun bagus juga. Ini antara gaming series juga kalau tak silap saya. Logitech G Pro keyboard. Keyboard dia pakai Logitech G Pro Superlight. Lagi ini Logitech punya. Saya ingatkan Fanatec Bolt tadi. Alright. EV Stable Secret Light Cyberpunk Gaming. Setup ni memang bangsawan habis ni. Bangsawan guys. Okay, kita tak nak berlengah lagi. Kita pergi kepada setup yang terakhir. Setup yang terakhir ni dari Kiroro. Caravansary. Saya silap. Itu bukan Kiroro, Caravansary. Itu adalah Kitaro. Kiroro ni yang paling famous. Mirai kan? Okay, so ini setup dia. Dia punya mousepad ni memang kena basuh lah. Seriously, kotor gila. Kalau tadi kita ada nampak, kita kalau setup dari Aziz tadi, kita ada Cyberpunk punya kerusi kan dari Secret Lab tu yang mahal gila. Kali ni dari Kiroro ni kita ada Cyberpunk punya keycap. Tapi saya tak pasti kenapa dekat spacebar dia ni macam terbalik sahaja. Lepas tu dia pakai speaker macam dah mod. Saya tak pastilah. Sebab saya tak pernah jumpa speaker yang ada carbon macam ni. Lepas tu monitor dia pakai ultrawide dari HP. Rare ni sebenarnya. Lepas tu lagi kita nampak ini adalah macam BlizzWolf punya headset. Tak apa. Kita pergi lagi. So ini dia punya mouse jenis Honeycomb. Lagi ini cantik juga. Cyberpunk punya ni. Lepas tu ini keseluruhan dia. Saya tak clear lagi. Dia pakai Thomas Vex. Ini pun okey kalau orang yang berbadan saiz badan besar. Dan ini casing, ni custom casing. Saya tak pasti lah casing warna merah macam ni. Dia punya cooler ni dia macam Techwear Mirage ataupun Invasion pun ada jenis macam ni. Tapi kalau tengok kepada tube dia ni saya tak kenal. Lepas tu dia pakai XPG D40 something lah. Dan ada kipas lagi sejukkan dia punya ni. Memang sejuk kau-kau PC dia ni. Beku saya rasa dia punya processor ni. Tak ada. Ini saja gambar dia. Waalaikumsalam. PC ni PC custom buatan sendiri. Saya guna dia 2 tahun tak ada masalah lagi. Okay, Alhamdulillah. Dia pakai Ryzen 5. Okay lah, no wonder lah. 2 tahun lepas memang 2600 lah. CPU Techwear Mirage. Techwear Mirage? Techwear Mirage custom 360. So anda tengok dekat sini anda tengok dekat sini. So dia keluarkan. Okay, dia keluarkan. Ni mungkin air sejuk lah. Air sejuk dia akan masuk ikut sini. Dia mengalir dari atas ni. Dia mengalir dari atas masuk. Dia ambil air panas dan dia turun ke bawah. Then dia pergi dekat radiator yang ada dekat bawah ni.
So bagaimana radiator bawah ni pergi ke radiator atas untuk sejukkan dia adalah ni. Dia pakai ni. Dia pakai ada satu tube ni. Anda nampak tak? Ada satu tube ni. Saya tak perasa lah aliran dia macam mana, but dia punya teori macam tu. Which is kalau anda buat benda ni, tak ada masalah. Anda boleh buat, cuma tak ada warranty lah. Dia akan void warranty untuk Techwear Mirage ni. Lepas tu dia pakai apa lagi? Zotac AMP 1070 Ti. Okay, custom fan 2. Oh, dia pakai vertical. Dia custom. Saya baru perasan oh. Vertical GPU ni. Dia buat sendiri. Vertical GPU. Dia buang habis semua bracket-bracket. Dia custom sendiri ni. Lepas tu Asus Staff Gaming. Oh, bijak lah ni. Ini memang bijak gila. Lepas tu Techwear VXR custom color. Oh, patutlah dia highlight tu. Custom buatan sendiri. Memang custom. Kau-kau dia custom ni. Okay, menarik-menarik. Oh, ini yang penting untuk kita tengok react PC. Kita dapat idea yang pelik-pelik macam ni. Saya tak terlintas langsung. Yang AIO dia custom tu. Techwear Mirage dia custom. Kasih ada dua radiator. Yang tu memang mind blown punya lah. Peripheral, monitor HP X34 Ultrawide 2K IPS 165Hz. Saya tak pernah review yang ni. Techwear ESO Elite, ini dia punya ni. Custom switch Kyle. Dia dah tukar switch juga. Memang hebat ni. Memang hebat gila. Keyboard Glorious GMMK Pro Accurate Switch. Alright, so nice. Saya rasa sebab kalau tengok kepada dia punya apa, dia punya pattern, maksudnya dia punya setup ni, dia adalah somebody yang tahu apa dia buat tau. So basically keyboard switch Cyberpunk terbalik ni, saya rasa dia memang cara dia guna macam tu. Dia lebih selesa macam tu. Ataupun maybe memang dia punya keycap tu terbalik. Saya je yang tak tahu. Saya tahu warna ni adalah warna Cyberpunk, tapi saya tak pernah tengok pun keycap dia macam mana. Dia cantik tapi bukan saya punya selera lah. Oh, headset dia pakai Cooler Master MH752. Dah tak cam lah sebenarnya. Okay, meja upah orang buat sendiri. Dia pakai pallet kan? Ni. So, ini setup yang paling menarik lah untuk hari ni. Ini setup yang paling menarik. Macam mana dia boleh fikir idea untuk buat vertical GPU sendiri. Macam mana dia boleh fikir AIO liquid cooler dia tukar kepada custom loop, letak dua radiator guys. Okay, itu saja untuk video kali ini. Kalau anda berminat untuk join React PC, maybe anda rasa setup anda ni sangat-sangat menarik untuk dikongsikan dengan audience Mona Lisa, anda boleh follow step-step yang saya letak dalam ruangan description box below. But make sure yang anda tak letak password ke, ataupun anda lupa, ataupun anda pergi buat private ke, saya tak akan request any info dari anda lah. Itu sahaja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba. Jumpa lagi.